Hello guys, welcome back with us, Calvin and Avli. Jadi guys, hari ini aku mau buat video lagi setelah sekian lama. Kita udah gak buat video itu kurang lebih 3 hari karena aku lagi sakit juga kemarin. Bukan kena virus guys ya, tapi memang lagi sakit aja guys, karena mungkin kecapekan guys. Jadi hari ini aku mau ngeprank si Flynn lagi guys. Kalian kalau ada yang follow Instagram si Flynn itu pasti tahu kalau dia itu udah potong rambut. Nah, jadi aku mau prank dia, bilang rambut dia itu jelek, potongan rambutnya itu jelek guys. Nanti kita lihat reaksinya gimana kalau cewek dibilang rambutnya jelek itu gimana guys ya. Karena sebelumnya dia udah pernah tanya aku, mau potong gini bagus gak? Ya aku sih bilang bagus-bagus aja, tapi nanti hari ini aku mau ngeprank dia, aku mau bilang potongan rambutnya itu jelek guys. Dan kalau dia marah, ya udahlah, mau gimana lagi guys. Ini demi kalian semua nih guys ya. Jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu guys ya. Di subscribe channel Calvin and Avli guys, karena kita akan menuju 10.000 subscriber. Jadi hari ini pranknya gokil guys ya, jadi ikutin terus video kita guys. Ini minum. Oh ya udah. Aku udah pesan makan. Nanti kita pergi ambil ya. Jadinya makan apa? Ayam terong. Ayam panggang yang biasa itu? Iya. Ini sampah-sampah masih mau pakai gak sih? Enggak pakai lagi, ya udah buang aja. Sampah-sampah gue dipakai ya, gue gila. Ngapain pakai sampah? Enggak pakai lagi. Apa-apa aja. Kamu kok tuh main bersih-bersih? Ya soalnya jorok kali. Ntar lagi kan, baru kita jemput kan? Iya. Ini baju kamu bener. Aku sebenarnya mau bilang sama kamu ini. Dari apa? Tadi. Hah? Enggak. Tadi kan aku pas baru datang, aku nampak kamu. Aku kan kemarin liatnya kan foto kamu di Instagram lampu pendek. Kamu udah post kan kemarin kan? Iya kan. Hah? Sebenarnya aku mau bilang itu hari ini. Tadi aku pas datang ke sini aku lihat ya biasa aja. Jadi ini aku baru mau cerita sama kamu. Cerita apa? Ternyata potongan rambut kamu ini sama yang kamu post di Instagram itu agak beda nih. Kok beda? Iya, kayaknya kalau lihat asli itu rasanya gak bagus gitu, Bi. Jadi? Hah? Kayak jelek kalau lihat langsung gitu. Gak jelek loh nengokin. Tapi kalau di post kamu itu bagus sih memang. Hah? Kan mau siap keramas. Ih, kayak Dora. Tapi memang sebenarnya sih gak bagus, jelek sih ini. Kemarin kan aku udah nanya kamu kalau potong ini pendek. Ya kemarin aku membayangkannya itu bagus ya kan, cantik. Tapi pas kamu udah potong malah kayak Dora. Jadi gimana dong? Hah? Kamu gak potong, kan gak apa-apa sih kayak Dora. Kemarin bilang suka aku rambut pendek. Tapi kalau udah liat aslinya kayaknya gak bagus loh, jelek loh gitu. Ya udah gak usah dilihatin. Kalau tahu gitu mending kamu rambutnya panjang aja kayak dulu. Udah nanti aku pasang wig. Kalau gak mau lihat. Pasang wig, ya udah biarin aja gitu ya. Aku cuma mau bilang sih aku kurang suka sih karena jelek banget tuh. Udah. Ini emangnya gimana? Ya gitu aja ya, tunggu panjang lagi, habis panjang jangan dipangkas begitu lagi. Ya udah. Kemarin aku tanya kamu boleh. Ya aku bilang boleh aja. Ya kan boleh-boleh aja memang. Cuma kan aku gak tahu hasil aslinya itu rupanya gak cocok sama kamu. Udah gak usah lihat, gak usah lihat. Rupanya gak cocok ya kan. Jadi kemarin kan bayangan aku itu nanti Flynn pasti bagus, pasti cantik. Rupanya kayak gini. Kayak apa? Kayak Dora. Udah gak usah. Jelek loh. Nah ini lagi gembung-gembung gini. Gak usah pegang. Biasa kalau cewek itu kan ada yang pangkas pendek itu udah cantik ya kan kelihatannya. Udah bukan cantik. Ya enggak, ini kamu gembung-gembung gini nanti. Kan emangnya masuk ke dalam. Nah ini juga ada apa, nanti bentar lagi gembung keluar kayak gini. Kayak ada orang yang udah. Enggak, gak usah lihat tuh mata, gak usah lihat. Ya kalau aku biasa lihat kan cewek cantik itu
di Instagram bagus. Udah liatin itu, aja pe. Di Instagram cewek-cewek cantik, apa liatin aku? Yang benar, masa kamu gila suruh aku lihat cewek di Instagram? Aku kan cuma sekilas aja lihat. Sini dulu, ah kamu dibilang jelek gitu aja langsung marah. Ya kemarin kan aku udah nanya, kamu boleh. Kamu duduk dulu, hah? Ya memang aku kan boleh, aku bolehin. Ya kesel kamu... aja liat kamu kemarin, iya, pangkas. Ya udah kan rupanya hasilnya tuh gak sesuai ekspektasi aku. Jadi gitu. Mau gimana leh? Ya udah ya biarin aja lo, jadi gimana? Udah. Nyesal juga Bi kalau kamu pangkas kayak gitu. Jadi udah terjadi kayak mana? Kamu sendiri gak nyesal? Enggak. Kenapa kamu suka? Karena aku mau. Nanti kalau habis panjang jangan apalagi dibuat pendek lagi ya. Ya kenapa? Gak mau jelek, gak suka ya aku. Udah gak usah pangkas pendek. Ya udah bagus, makanya jadi pangkas pendek lagi. Ya. Bi. Yang benar-benar gak cocok sama kamu, Bi, bener. Ya udah gak usah sih bilang kali. Ya kan aku cuma bilang. Kamu. Iya. Udah kamu jangan marah, kenapa? Gara-gara rambut aja kamu marah. Ya kamu asik bilang dari tadi. Udah kamu duduk dulu. Dari tadi datang duduk asik bilangnya ya, kan rambut. Ya aja. Aku kan cuma kritik. Aku cuma kasih tahu kalau rambut kamu tuh gak bagus, gak cocok sama kamu gitu. Ya udah gak usah lihat, ini matanya ditutup. Kamu cocoknya rambut panjang kalau menurut aku sih. Ya udah gak usah lihat. Ya jangan pangkas gini lagi deh, ini bentar lagi pun ngembang ya nih. Kan? Bentar lagi ngembang nih. Ya entah, ngembang. Coba aku tes ngembang. Nah, kan? Kayak apa lo gitu lo ngembang gitu? Bagus ya, Bi. Udah ah, maaf. Kita jadi ambil gak makannya? Ya jadi nanti, tapi ya udah bentar lagi kan kita ambilkan. Kamu marah-marah gara-gara lampu rambut, masa marah? Ya kamu asik. Aku kan cuma bilang aja apa yang aku lihat gitu, aku bilang ke kamu. Rupanya memang gak sesuai ekspektasi gitu kalau sesudah pangkas. Kamu kok jadi marah sih? Orang kritik kok. Woi. Ya udah, kamu dari awal sampai akhir bilang gini. Jadi kamu masih mau pangkas kayak gitu lagi nanti? Enggak loh. Ya udah, pokoknya aku gak suka rambut pendek gitu, Bi. Kirain awalnya itu bagus, rupanya kayak gitu. Jadi kok kamu kok marah-marah, kan? Coba kamu lihat sini dulu, kamu bayangin kalau misalnya... Dora! Gak usah. Pegang, mau ketahuin aku aja. Enggak, Buat kesel aja. Siapa yang kasih kamu ide pangkas kayak gini? Aku. Hah? Apa lihat-lihat tadi? Memang kalau cewek lain itu cantik, lebih bagus. Ih, jangan. Udah, jangan marah. Kamu kok kayak mau nangis? Hah? Ya kesel sama kamu. Udah jangan marah. Kamu tetap cantik kok mau gimana pun. Makan lihat aku dulu, kamu dari tadi pegang HP. Kamu gak ngeprank lagi. Kamu masih prank. Udah lama gak ngeprank kan. Udah 3 hari, aku kemarin 3 hari gak datang kan karena sakit. Ya kamu, udah sakit gak datang ngeprank orang. Guys, jadi saya boleh kena prank lagi. Bi, sebenarnya rambut kamu bagus kok, kan? Bagus. Yo, kamu buat gini. Buat dulu gini. Ah. Bagus. Bagus kan, guys? Bagus. Kalau bagus, like video ini, guys, ya. Tadi kok sampai berkaca-kaca gitu? Ya kesel. Lihat kamu dari awal duduk ngobrolnya entah apa kek nih. Rambut terus. Ya karena emang itu tujuan aku. Mau menjelek-jelekkan rambut si Polin ini, guys. Kemarin aku lihat di foto Instagram itu ya memang bagus sih, cantik. Ya asli, kalau aslinya
jelek sih rupanya. Kok ada ketombe ini di sini? Enggak ada. Ketombe kamu mandi enggak bersih ini. Ada. Jadi guys, gimana guys? Bagus rambut baru si Evelyn? Enggak bagus kan? Bagus. Iya, iya, bagus sekali guys ya. Kamu nyangka enggak kalau tadi aku itu ngeprank kamu? Nah, jadi kau kira aku serius bilangnya gitu? Enggak lah, Bi. Enggak mungkin aku menjelek-jelekkan pasangan aku sendiri. Kamu kok percaya aja? Bagus, bagus. Memang bagus banget kok. Iya, memang bagus banget ya. Rambutnya aja kesan. Woi, bentar lagi kita mau jemput makan kan? Iya. Mari sempat-sempatnya lagi ngeprank si Felin sebelum jemput makannya. Jadi ya begitulah reaksi si Felin guys. Tadi sampai hampir berkaca-kaca loh matanya. Masa gara-gara rambut aja dia langsung marah. Soalnya gitu. Kesel liat dia asik bilang rambut aja. Dan ternyata begitulah kalau cewek guys ya. Kalau cewek kita kritik penampilannya, entah itu gendut, entah itu rambutnya, entah itu apapun lah dari cewek guys. Jadi pasti cewek itu sangat sensitif, benar? Benar. Jadi insecure. Jadi insecure. Kalau cowok itu bebas ya kan, mau dibilang cewek apapun bebas gitu cowok, gak masalah. Mau dibilang buncit, dibilang gendut, tetap ganteng. Yes. Kalau cewek yang insecure guys, apakah kalian begitu guys? Silakan komen di bawah guys ya. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Video prank si Felin pertama kali setelah 3 hari kita gak buat video. Jadi aku membuka video yang pertama adalah ngeprank si Felin dengan rambut barunya, penampilan barunya guys ya. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir guys. Ingat jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. Di subscribe ya guys ya, biar kita potong lebih pendek lagi. Kalau udah 10.000 dia botak. Nggak mau botak, kita kan mau ngecat rambut. Ah. Iya. Oke guys, jadi sebentar lagi kita itu mau menjemput makanan kita. Kita malam mingguan, kita mau jemput makan. Makannya itu di rumah guys. Jadi safety, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana guys. See you in the next video. Bye-bye guys.